Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pencanangan ketahanan pangan atau food estate oleh pemerintah pusat di Kalimantan Tengah, tepatnya di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, didukung oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya dari anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Natalia. Hal tersebut dikatakannya usai melakukan kunjungan kerja komisi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, yakni beberapa waktu yang lalu, sebelum kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota Komisi 2 lainnya. Dukungan pencanangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Dadahuk, Kabupaten Kapuas, dan di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau ini. Menurut anggota Komisi 3 DPRD Kalteng, yakni Natalia, sangatlah tepat dan efektif, mengingat wilayah tersebut adalah wilayah yang strategis untuk dipilih menjadi tempat ketahanan pangan, yakni atau food estate, karena memiliki lahan pertanian yang cukup subur dan mumpuni. Wakil Rakyat Daerah Pemilih 1 meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya ini, menyebutkan pencanangan food estate oleh pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Tengah di dua kabupaten tersebut merupakan langkah awal untuk memajukan sektor perekonomian di Kalteng, terlebih lagi untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat di wilayah tersebut. Ada di sana itu yang mau yang lahan tidur itu dipungsikan kembali. Mau dipungsikan, jadi baguslah prospeknya itu. Kalau dengan keadaan yang ini nanti itu terpenuhi, sekitar 2 tahun itu nggak habis dari masyarakat Pulang Pisau itu. Iya. Jadi 1 hektar itu bisa sampai 5 ton hasilnya tanaman padi. Jadi kalau dihitung sama itu dinas pertanian di situ, 2 tahun itu nggak habis sekali panen itu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi swasembada beras untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, kami juga berharap program ini dapat berlanjut dan bisa terrealisasi, mengingat masyarakat juga antusias dan berharap dengan pemerintah pusat juga laku sponsornya lah yang akan turun langsung untuk mengolah tanaman lahan dan padi di situ. Jadi 156.000 hektar itu memang sudah dicanangkan, dan juga Alsintan juga mereka berharap itu semua digarap lah secara intensif dan juga secara apa benar-benar itu melibatkan masyarakat juga, masyarakat setempat. Saya lihat program-programnya itu kemarin juga alat berat juga sudah banyak masuk untuk membersihkan saluran dan membuat jalan-jalan untuk petani-petani di sawah, petani-petani di daerah Belanti. Politisi Partai Hanura ini menambahkan pada kunjungan kerja komisi tersebut, dirinya dan anggota Dewan Komisi 2 lainnya juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat, yakni bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Dirinya berharap dengan dijadikannya Kecamatan Dadahub dan Kecamatan Pandibatu menjadi food estate kedepannya, para petani nantinya diharapkan dan diutamakan adalah dari para petani lokal sendiri, yakni untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur, Jurnal TV.